Sultan Azlan Shah, edisi yang ke-30. New Zealand tidak perlu menunggu lama dengan serangan pertama mereka untuk membuka tirai jaringan menerusi percubaan Scott Boyd. Dan selepas itu menyaksikan New Zealand terus menguasai perlawanan, di mana tangkapan yang dapat dilakukan oleh George Packer pada minit ke-16 menghasilkan gol yang kedua selepas George Packer mudah untuk menyambar tolakan dari ketua pasukan Black Tarrant. Pergelutan di dalam kawasan D selepas itu digunakan sepenuhnya oleh Jake Smith untuk menghasilkan gol yang ketiga, berpunca dari pukulan sudut penalti. Biarpun tindakan Kiefer Magneton menyelamatkan percubaan awal, namun kegagalan pemain-pemain pertahanan Kanada dalam menangani situasi memudahkan tugas untuk Jack Smith menolak bola bagi gol yang ketiga. Separuh masa yang kedua, sekali lagi menyaksikan penguasa ditampilkan oleh New Zealand, dan George Packer menampilkan kecemerlangannya untuk gol yang keempat pada minit ke-42. Itu gol yang terbuka, tugas mudah untuk George Packer. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh New Zealand dengan Jack Smith mencatat nama buat kali yang kedua selaku penjaring dalam perlawanan ini, apabila ruang yang diberikan mudah untuk Jack Smith mengatasi penjaga gol Kanada iaitu Zachary Copes. Permulaan suku yang keempat, di mana ada perubahan yang ditampilkan oleh pemain-pemain Kanada, dan Rowan Charles dalam penampilan pertamanya berjaya untuk merobek pintu gol New Zealand bagi Kanada mendapatkan gol yang pertama mereka. Namun begitu, ada kealpaan yang ditampilkan oleh Kanada terutamanya menuju ke penghujung aksi separuh masa yang kedua, dan itu digunakan sepenuhnya oleh New Zealand untuk menambah dua lagi jaringan. George Packer melengkapkan hat-trick selepas dia melakukan tampanan di hadapan pintu gol Kanada, menyambut hantaran yang dilakukan oleh Haden Phillips, dan kemudiannya giliran Scott Boyd pula yang menghukum kerapuhan beting pertahanan Kanada untuk jaringan yang ketujuh, sekaligus menyaksikan New Zealand membuka cabaran edisi yang ke-30 ini dengan cemerlang kutip tiga mata menewaskan Kanada menerusi kemenangan besar 7-1.